Inilah lokasi dari stasi Santo Yohanes Penginjil. Situasi di areal kebun dan sumur-sumur minyak dari Pertamina. Itu gerejanya di atas bukit. Ini Pak Ginting, ketua wilayah dari wilayah 6 stasi Santo Fidelis Harusimalem, Santo Agustinus Minas Barat, dan di tempat ini stasi Santo Yohanes Penginjil Minas Jaya. Inilah situasinya. Suasananya seperti tapi panas. Nah, itu ada umat yang sedang belajar agama untuk persiapan Krisma. Depan ini lokasi sebelah kiri saya, lokasi untuk gereja yang akan dibangun. Semoga semua bisa terlaksana dengan baik. Inilah gereja stasi Santo Yohanes Penginjil. Atau Yohanes Rasul. Ini lokasi tanah yang akan menjadi lokasi gereja. Ini umat sedang belajar persiapan penerimaan sakramen Krisma. Habis putih atau Jumat Agung itu apa yang kita resapi di Jumat Agung? Di setiap Jumatnya apa yang dilakukan? Hei, jalan salib ya. Nah, jadi setiap hari Jumat itu kita selama masa Prapaskah melakukan. Ya, jadi harapannya yang tidak datang semalam ini kurang banyak ini semalam yang datang. Tapi juga sih yang OMK kita sebagian. Jadi harapannya harus banyak datang ya. Iya, baru di Jumat itu apa disebut tadi? Jumat Agung. Iya. Ini apa lagi? Selesai Jumat Agung hari kemarin kita apa lagi? Halo. Selamat. Dapat, tenang aja. Ini bagian dalam gereja. Cerita lah si ini tadi tentang penyakit si anak dari sini. Persis seperti itu juga yang di dalam itu dulu yang saat ini. Jadi ini mengambil minyak itu. Yo. Apa kata ibu ini pada bisa inilah. Simon Petrus yang kalau sudah kasih kebetulan.
ulang Yohanes yang nama gereja kita ini. Jadi yang disuruh Yesus mengawani. Jadi Yohanes penginjil, bukan pembaptis. Kalau pembaptis ini sepupu. Sepupu siapa? Tuhan Yesus. Yohanes penginjil. Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Oke. Jangan ceritakan ke orang lain. Tunggu anak manusia dah bangkit. Iya. Dah sengaja tuh dah bang. Iya, bangkitnya saat pas Pasca. Oke, bagus. Nah, kemarin halo Romo. Halo. Dadah dulu. Kemarin Bunda cerita tentang penciptaan. Hari pertama cakrawala, hari kedua langit dan bumi, hari ketiga pertama langit dan bumi dah bun, cakrawala yang kedua dah, yang pertama cakrawala langit, kedua langit dan bumi, ketiga daratan dan lautan, keempat tumbuh-tumbuhan, kelima hewan, keenam manusia, ketujuh keselamatan. Nah, kemarin kita masih sampai cerita Adam ya. Gara-gara apa Adam dan Hawa diusir? Karena makan buah kebenaran. Ya, kutukannya masih ingat untuk Adam, untuk Hawa. Tahu. Masih ingat. Nah, ceritanya rumah keluarga Wendy Sihombing hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 mulai pukul 19.30 atau 08.00. Pemimpin dua lingkungan Bapak Evan Manurung. Pelajaran komuni minggu depan, pelajaran komuni akan diadakan selesai ibadah Sabda. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Elizabeth. Ini makan selesai misa. Nah, mantap. Mari makan. Kan?